Guys, sesuai request kalian, kita langsung buat ya guys ya tutorialnya. Di sini aku pakai CapCut, kalian buka. Kemudian klik proyek baru. Setelah itu pilih satu foto dan di sini sebetulnya ada 7 foto ya guys ya butuhnya, tapi aku cuma 4, nanti tinggal salin aja. Terus kalian ke belakang untuk hapus watermarknya. Setelah itu atur formatnya. Di sini kalian bisa pakai 9 banding 16 atau 16 banding 9. Dan di sini aku pakainya 16 banding 9. Setelah itu kita lebarkan fotonya ini sedikit melebihi background karena kita mau tambahkan animasi, jadi biar nggak kelihatan garis hitamnya gitu guys. Nah, setelah itu kalian klik animasi, pilih dimasuk. Nah, kalian hitung aja kalau misalnya pakai bahasa Inggris gitu ya guys ya, 15 pokoknya. Nah, hitung aja urutan ke-15 tuh, atau kalau bahasa Indonesianya tuh penyapu. Setelah itu durasinya kalian bikin 2.1. Kemudian centang, lalu simpan. Kemudian kembali ke video yang tadi. Nah, di sini kalian letakkan di depan, kemudian tambahkan video yang barusan kita simpan. Setelah itu ke belakang tuh hapus video yang pertama ya guys. Nah, ini ada animasinya udah satu. Kemudian kita tambahkan animasi lagi. Nah, pilihnya dimasuk. Terus pilih yang ayun ke bawah. Nah, durasinya juga bikin 2.1. Kemudian klik centang. Setelah itu simpan. Nah, jadi dua animasi gabung jadi satu ini ya guys ya. Setelah itu kembali lagi untuk foto yang kedua. Tapi sebelum kita tambahkan untuk foto yang kedua, aku kan orangnya bingungan ya guys ya, atau kalian juga punya masalah yang sama-sama aku, kalian bisa ke galeri foto kalian. Nah, kita hapus video yang cuma pakai satu animasi yang kita simpan pertama. Nah, yang cuma penyapu ini aja. Nah, kalau yang kedua ini kan ada dua animasi ya guys ya, jadi kalian biarkan di situ. Nah, setelah itu kita ke CapCut lagi, tambahkan foto yang kedua. Nah, terus hapus video yang belakang. Setelah itu kita tambahkan animasi sama seperti yang tadi, bikin yang penyapu, terus durasinya 2.1, kita simpan. Setelah itu kita kembali lagi, tambahkan video yang barusan kita simpan. Setelah itu hapus yang belakang. Yang depan ini kita tambahkan lagi animasi, pilih dimasuk, dan pilih ayun yang ke bawah. Terus durasinya jangan lupa kalian bikin 2.1 juga. Setelah itu kalian simpan. Nah, ini kalian bisa ke foto galeri kalian, hapus video yang pertama. Nah, jadi sisanya di galeri itu tinggal video yang ada dua animasi pokoknya ya guys ya. Dan di sini aku cuma pakai 4 foto. Kalian bisa pakai 7 foto atau 3 foto, 1 foto pun juga boleh ya guys ya. Kita nanti pakai berulang-ulang. Kalau sudah tambahkan animasi di foto-fotonya, kita klik selesai aja di atas. Setelah itu buat proyek baru, pilih satu foto atau video. Nah, di sini aku pakai video aja ya guys ya. Setelah itu ke belakang untuk hapus watermarknya. Setelah itu kalian bisa atur formatnya. Di sini aku tetap pakai 16 banding 9. Kemudian kalian bisa tambahkan audio, pilih di ekstrak, pilih video yang udah kalian download, nanti aku sertakan di description box, kalian bisa download. Setelah itu kalian bisa tandain beatnya.
Nah, kalian bisa manual atau pakai buat otomatis ya guys ya. Kalau aku di sini pakai buat otomatis dan pilih yang irama 1. Kalau sudah sampai akhir gini, kalian bisa klik centang aja di bawah. Setelah itu atur durasi untuk video atau foto yang pertama ini. Di sini aku pakai di 6.0. Kemudian kita tambahkan video yang udah kita kasih animasi tadi ya guys ya, yang ada penggabungan dua animasi. Setelah itu atur durasinya, tapi aturnya kalian dari depan dulu ya guys ya. Jadi 2.4, kemudian baru yang belakang jadi 0.8. Setelah itu kita tambahkan keyframe di awal. Setelah itu kalian geser sampai di akhir seperti ini. Kalian tambahkan keyframe lagi tuh, tapi merubah yang atas ya guys ya. Kalian besarkan tuh fotonya atau lebarkan dan miringkan ke kanan kurang lebih di 5 derajat atau 4 derajat, 6 derajat juga boleh, terserah kalian ya guys ya. Kalau aku di sini pakainya 5 derajat. Nah, seperti ini. Setelah itu kita salin. Nah, yang salinan ini juga ada keyframe-nya ya guys ya. Kalian bisa hapus bagian yang depan dulu. Nah, berubah miring seperti ini, kalian bisa tambahkan lagi keyframe-nya. Setelah itu, untuk yang belakang kalian posisikan seperti semula seperti ini. Jadi di 0 derajat. Jadi kebalikannya yang pertama tadi ya guys. Nah, jadi intinya itu maju terus mundur gitu guys. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi untuk video yang kedua. Caranya juga sama, kalian atur durasinya tuh dari depan dulu jadi 2.4, kemudian baru yang belakang jadi 0.8. Setelah itu kita tambahkan keyframe di awal, terus di akhir kalian rubah itu, lebarkan dan miringkan ke kanan kurang lebih di 5 derajat. Setelah itu kalian salin. Ubah keyframe yang pertama, ini kalian hapus dulu sampai berubah miring, terus tambahkan keyframe lagi. Dan untuk yang akhir kalian posisikan seperti semula seperti ini. Nah, lakukan sampai akhir ya guys ya. Nah, karena fotoku tuh cuma 4 dan butuhnya itu ada 7 foto, aku di sini tinggal salin aja. Terus kalian jangan lupa nih pindahkan ke belakang. Jadi enak salinnya itu satu-satu dulu ya guys. Video satu di copy baru dipindahkan, kemudian yang kedua kalian copy atau salin kemudian pindahkan. Jadi biar gampang gitu guys, nggak bingung. Nah, setelah itu aku di sini mau tambahkan efek, dan letaknya ini ada di klip kedua atau setelah foto yang pertama ini. Nah, di sini kalian bisa klik menu efek di bawah, pilih yang pesta, terus kalian scroll aja paling bawah itu ada astral, kalian klik, kemudian klik centang. Nah, terus atur aja, kurang lebih aku di durasinya setengah dari foto ya guys, kalian kira-kira sendiri aja. Nah, kemudian kalian tinggal salin deh, terus letakkan di masing-masing bawah titik gitu ya guys ya, atau masing-masing bawah foto. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai sih juga nggak apa-apa, jadi kalian tinggal simpan aja. Tapi untuk yang video pertama ini atau foto yang pertama, kalian bisa tambahkan animasi dulu.
Nah, pilih di masuk juga, terus pilih yang goyang secara vertikali. Durasinya jangan lupa kalian penuhkan aja. Nah, jadi memantul-mantul gitu ya, guys ya. Nah, terus aku di sini mau tambahkan filter, tapi kalau misalnya kalian nggak tambahkan juga nggak apa-apa. Cara ini kalian bisa skip. Nah, kalau udah selesai semua, kalian bisa putar, koreksi kira-kira udah cocok atau belum. Nah, karena ini soundnya lebih panjang, jadi aku mau potong soundnya aja. Nah, seperti ini, jadi kalian paskan sama video atau foto yang atas ya guys. Setelah itu kalian tinggal simpan deh. Oke, sekian ya guys ya videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, juga share, dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video-video aku selanjutnya. Thanks for watching. Tata. Semoga kalian sehat selalu.